Cara mengaktifkan autentikasi dua faktor di SmartPass. Google 2FA merupakan metode autentikasi dua faktor utama di SmartPass. Metode autentikasi ini merupakan yang paling nyaman dan sesuai dengan standar keamanan internasional. Aktivasi Google 2FA merupakan syarat utama dalam melakukan payout di produk-produk kami. Dalam tutorial ini, kami akan menjelaskan tentang cara mengaktifkan Google 2FA sebagai metode autentikasi dua faktor. Masuk ke SmartPass dan buka bagian Security. Unduh Google Authenticator di smartphone Anda. Untuk menjalankan Authenticator, pindai kode QR yang berada di sisi kanan layar halaman menggunakan aplikasi yang telah diinstal tadi. Caranya, buka aplikasinya. Di layar pertama, klik tombol Get Started. Kemudian, di jendela yang terbuka, pilih Scan a QR Code. Pindai kode QR di halaman aktivasi dan klik tombol Continue. Setelah itu, di aplikasi Google Authenticator di smartphone Anda, Anda akan melihat baris dengan kode sandi satu kali yang terus diperbarui. Timer kode akan ditampilkan di sebelah kanan kode dalam bentuk diagram lingkaran. Masukkan kode sandi sekali tadi di halaman konfirmasi 2FA. Selesai, Anda berhasil mengaktifkan Google 2FA. Harap diperhatikan, kode QR di halaman aktivasi hanya bisa diakses oleh Anda. Oleh karena itu, jangan pernah melihatkan atau mengirimkannya kepada siapapun. Jika Anda ingin menonaktifkan autentikasi dua faktor melalui Google, misalnya ketika Anda berganti smartphone, silakan hubungi tim dukungan kami. Kami merekomendasikan Anda untuk tidak menunda aktivasi Google 2FA, karena keamanan Anda saat menggunakan produk-produk Ultima secara langsung bergantung pada autentikasi ini.